Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di HM Channel One. Kali ini hari Sabtu, tanggal 9 Maret ya. Mau cek gudang ada HD. HD kemarin datang 5 ya. Dan masih sisa 1 HDL. Dan satunya ada yang HD cuma masih nitip. Katanya Jumat tapi belum diambil juga. Paling Senin, kemarin juga Senin. Ya, kemarin ada yang beli 3, tapi nitip dulu di sini. Ambilnya setiap hari Jumat. Itu ada HD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 HD dan L300 tinggal satu only one. Nah ini yang mau diambil ini. Aduh, cetot saya ceplok. Ini sengaja kayaknya nih. Sengaja di biar enggak susah. Tapi bikin ngejedot mah. Nah, saya pingin, saya nggak, kalau misalnya nggak wait mode itu susah ya. Kadang kelihatannya sempit, tapi kalau kayak gini kelihatannya banyak yang bilang cembung. Ini kita punya L300 standar satu ya, back to topic. Jadi ini sudah ada yang punya juga, tinggal DO aja. Jadi kita cuma punya HD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya HD 6 loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya, kita punya 6. 7 udah 7, 4 long ini. Kalau ini udah laku nih, tinggal diambil. Kemungkinan Senin. Nah, ini gudangnya terbengkalai sekali ya. Ya ada mobil pentas keliling juga nih. Pentas keliling biasanya kalau dangdutan buat apa itu pakai L300. Nah, ini penampakan L300 ya buat yang belum pernah lihat L300. Ini udah di modif dipakein toa jadi bisa pakai mic. Ini sengaja buat karaokean juga nih, bisa. Kalau ini dibuka tuh ini bikinnya ini kayak pentas, kayak panggung kalau dibuka belakangnya. Jadi mantap. Jadi HD itu yang terkenal apa? Yang bikin rebutan itu di per. Ya juragan tuh ambilnya yang per plus, kebanyakan tuh yang per plus, tapi semuanya menurut saya sama karena satu produksi. Kalau menurut saya loh, pendapat saya itu sama. Ini 0 O kayaknya, ini yang HDL yang ya, 74 long tuh plus, betul kan? Ini 74 long plus. Nah ini dia, ini HD juga plus nih, ini HD plus. Ini unit 2019 semua, jadi kita nggak punya stok unit 2018. Ini 2019 semua dan ini baru datang akhir bulan kemarin, awal bulan berarti tanggal 5 itu datang. Ini plus juga loh. Oh, banyak yang plus nih. Cepet nih kalau yang plus-plus kayak gini nih. Waduh, kita dapat min 1. Sekarang minnya diganti. Jadi bikinnya I. Karena bilang kalau min tuh banyak yang apa ya? Nggak suka sebenarnya sih. Kalau menurut saya sih nggak tahu ya. Bagi kalian bedanya plus sama min tuh gimana?
Ini saya dari ketinggian kelurusan di ini ban ya, ban pelek tuh, rata sama ban pelek ya, ada selisih kayak 2 senti atau 1 sentian ya. Kita coba yang min. Di ketinggian pelek sama aja sih, ada 1 sampai 2 senti, malah lebih tinggi ini sasisnya, malah lebih tinggi yang min. Dengan jarak bokong nempel situ, sasis, saya juga tadi bokong nempel sasis. Malah menurut saya sasisnya lebih tinggi. Lebih tinggi yang ini. Apa kelenturannya atau gimana, nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sih tetap sama aja. Yang penting kanter, gitu aja. Penambahan mesin, mesin 4000 cc atau genepnya itu 3908 cc. Kita lihat dashboardnya. Dashboardnya udah soft touch ya, jadi enak banget nih. Sama setirnya juga ya. Mau naik dari sebelah sana. Kalau itu punya bos jangan. Jadi ini yang HD ini belum ada yang punya semua. Jadi bagi Anda yang pengen berminat silahkan datang aja ke PT Matahari Belian Motors Tegal ya. Depan Samsat persis. Ini nih setirnya ini udah dilapisi baby skin ya. Jadi soft touch. Jadi ini tuh keset banget, enak banget. Ini yang terbaru dari kantor ini. Jadi dia tuh nggak licin. Beda sama yang lama itu, waktu masih warna abu-abu, tuh ininya licin. Ini tuh nggak. Ini kalau nggak percaya, kalian coba coba jadi pegang. Jadi kayak casing, casing-casing yang itu loh, baby skin itu yang keset. Jadi itu di tangan tuh keset banget, enak banget nih sama. Kalau persneling mungkin sama ya semuanya dari dulu. Cuma ini aja setir. Nah ini yang saya bilang mirip sama Mercy itu ini. Frame-nya ini loh. Kayak punya kantor yang produksi Mercy itu yang frame ini. Jadi kalau Mercy itu melebar. Ya melebar banyak. Ini cuma segini aja. Nah ini tonton aja sih. Di videonya Hirudov kalau nggak salah itu yang punyanya Mercy. Saya dulu pernah upload, pernah re-upload, cuma lah kena apa copyright, jadi lah udahlah saya hapus aja. Sayang juga kan nggak dapat AdSense videonya, yang nonton banyak tapi kan yang dapat AdSense si pemilik video, jadi mending nggak usah. Nah ini juga fitur terbaiknya Canter ini. Ini dia. Jadi dia udah dilengkapi sama runner. Ya udah bolak-balik bilang ya. Nen, jadi bisa buat curagan yang punya mobil itu bisa ngecek nih mobil di mana, lagi apa ya kan. Kalau lagi apa sih nggak tahu, cuma lagi di mana gitu. Kecepatannya seperti apa, di jalan tuh kayak apa. Ugal-ugal. Enggak lah. Kalau supir Indonesia sih kebanyakan baik-baik, ramah-ramah ya. Nah ini itu bisa tracking secara real time ya. Nah ini juga dikunci itu tuh ada kode runnernya itu, jangan sampai hilang. Karena buat aktivasi itu harus pakai kode itu. Jadi setiap mobil ini udah disertai sama runner dan kode aktivasinya itu jangan sampai hilang. Itu ada di kunci, kuncinya itu ada di belakang itu ada. Kayak stiker dulu pernah saya tunjukin di kunci belakang kol diesel ini. Itulah saya nggak bawa ya, karena kalau di gudang nih karena banyak yang orang yang bolak-balik cek unit, jadi nggak ada yang dikunci semuanya. Oke, saya turun.
Oke. Di stok saya ada 6 HD, 174 long, dan ini udah laku, udah itu aja. Jadi kebanyakan HD. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di HM Channel One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ciao.